Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara basairal muhtadin wa najjayna minal qaumil mutadabbirin al mutajabbirin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai' minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzi iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dipertemukan Allah dalam satu sesi acara yang dilaksanakan oleh Sutra Channel melalui program dari Nur Abika. Pada kesempatan ini saya didaulat untuk menyampaikan tausiah dengan satu tema pembicaraan tentang sikap seorang muslim menyikapi musibah atau bencana. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengilas perjalanan kurun waktu 1 bulan 2 bulan ini, kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi cuaca yang menyebabkan beberapa tragedi bencana yang melanda negeri kita ini, dan terkhusus di Sulawesi Selatan, bencana banjir atau air bah yang mendera wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya, dan terkhusus satu tragedi yang sangat memilukan yang terjadi beberapa saat yang lalu tatkala terjangan air bah banjir bandang yang disertai dengan lumpur yang menyebabkan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Luwu Utara, tepatnya di Masamba, merasakan dampak dari musibah bencana yang terjadi. Ditambah lagi beberapa wilayah di kabupaten di Sulawesi Selatan yang diterjang banjir dengan curah hujan yang luar biasa derasnya, sehingga menyebabkan sektor kehidupan, dalam hal ini aktivitas pertanian, peternakan, bahkan perkebunan, semuanya dalam keadaan situasi yang tidak bisa dikendalikan lagi. Curah hujan tersebut, banjir tersebut, betul-betul memberikan sebuah cobaan terberat bagi kita semua. Olehnya itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, sangat tepat ketika kita mengambil satu tema pembicaraan tentang bagaimana sikap seorang muslim terkait dengan bencana yang terjadi. Tentu kita maklumi bersama, di dalam surah Al-Ma'arij, sifat asli dari diri kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jasu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu mempunyai sifat berkeluh kesah, lagi kikir
ketika dia ditempa, ketika dia ditimpa kemalangan, sesuatu hal yang tidak berkenan dalam dirinya, maka sesungguhnya dia berkeluh kesah. Tetapi ketika dia mendapatkan kenikmatan, diberi rezeki oleh Allah, justru terkadang dia ingkar, dia kikir. Maka sesungguhnya inilah sifat asli kita pada hakikatnya. Olehnya itu, ketika terjadi bencana atau musibah, tentunya itu hal yang lumrah ketika kita merasakan dampak dari bencana, dari musibah tersebut yang membuat kita bisa berkeluh kesah. Makanya sikap kita ketika ada persoalan yang terjadi terkait dengan musibah dan bencana ini, musibah itu adalah merupakan sunnatullah, hal yang tak terelakkan dan akan menjadi hal yang lumrah dalam perjalanan kehidupan ini. Olehnya itu, ada sebenarnya tiga kategori wujud bencana itu yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua. Tetapi ternyata dari ketiga kondisi bencana yang terjadi tersebut, sesungguhnya bisa kita lihat bahwa terkadang keinginan Allah untuk menurunkan musibah atau bencana itu, ternyata Allah terkadang ingin melihat dan ingin mengukur sampai di mana kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya. Bisa saja bencana itu dalam kategori yang pertama, dalam bentuk ibtilaun atau bala. Bala yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk ujian, ibtilaun. Bimakna imtihanun, bisa dimaknai juga bahwa ketika ada bencana yang terjadi, maka sesungguhnya Allah itu ingin menguji kita. Allah ingin mencoba menegur sapa kita. Allah ingin mengukur kadar keimanan kita. Apakah tidak berarti pada saat dia mendapatkan kenikmatan saja, seakan-akan dia berada pada posisi yang labil ketika dia mendapatkan kenikmatan? Tetapi ketika dia mendapatkan hal yang tidak berkenan dalam dirinya, justru kemungkinan pada saat itu dia akan terjerembab, dia akan goyah. Makanya bencana itu, musibah itu bisa berbentuk ibtilaun, bisa bala, yang bermakna adalah ujian bagi kita untuk mengukur kadar keimanan kita. Karena sesungguhnya secara jelas dalam Al-Qur'an surah At-Tagabun ayat 11, Allah berfirman, ma asaba bim musibah illa biiznillah. Tidak ada musibah yang terjadi itu terkecuali atas kehendak, atas izin Allah. Ma asaba bim musibah illa biiznillah. Izin Allah. Berarti itu pertanda bahwa sesungguhnya musibah itu Allah menyimpan tabir di baliknya. Terkadang ada hal yang sesungguhnya Allah simpan di baliknya, karena ini adalah ujian untuk mengukur kadar keimanan dan ketakwaan kita. Makanya sikap kita yang pertama adalah, kalaupun bencana ini menjadi balaun, ibtilaun, menjadi sebuah ujian bagi kita, maka sesungguhnya kita tentunya menjadikan musibah bencana ini menjadi bahan introspeksi diri bagi kita. Kita mencoba mengevaluasi diri kita. Dan kemungkinan Allah ingin mengukur sampai di mana derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya. Kemungkinan kita justru akan lebih dekat dengan Allah ketika terjadi musibah ini. Atau justru kemungkinan kita akan semakin jauh dari Allah. Maka disinilah keimanan itu diuji. Wa man yu'min billah. Ketika keimanan itu diuji oleh Allah, maka nampak jelas bagi mereka, orang-orang yang beriman itu akan semakin dekat. Dia akan mendapatkan ihdi qalbahu, hatinya itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi ketika bencana itu terjadi, maka sesungguhnya kita diminta untuk mencoba mengukur dan mengevaluasi diri kita sampai di mana kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi ketika terjadi musibah bencana ini? Yang pertama tadi, kemungkinan Allah ingin mengukur, Allah ingin menguji kita sampai di mana kadar keimanan dan ketakwaan kita.
apakah dia tidak justru lari dari Allah ketika dia mendapatkan musibah bencana ini? Makanya prinsip dan komitmen orang yang beriman itu, ketika terjadi musibah bencana, maka prinsipnya innalillah, sesungguhnya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, maka sesungguhnya akan kembali ke Allah jualah. Maka ini prinsip pertama bagi sikap kita terhadap bencana yang terjadi. Yang kedua, bencana itu bisa saja menjadi hukuman bagi kita. Kenapa terjadi yang namanya hukuman ketika bencana itu terhadap manusia? Karena kemungkinan bencana itu terjadi diakibatkan karena ada campur tangan manusia yang mengobok-obok, yang merusak kondisi alam ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah mengarungi hidup di dunia ini, diberikan fasilitas di dunia ini. Dunia ini menjadi sarana bagi kita untuk bermazraah, untuk berladang, untuk akhirat kita. Maka dunia ini tentunya sikap dan tindakan kita sebagai hamba Allah menjadi khalifah pengatur di bumi ini. Tetapi apa yang terjadi? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah terjadi kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di lautan. Itu diakibatkan karena ulah perbuatan manusia itu. Makanya saya bisa mengatakan bahwa sesungguhnya musibah itu di samping sebagai ujian, maka seorang muslim itu harus menyikapinya bahwa terkadang musibah ini kemungkinan menjadi hukuman. Kenapa menjadi hukuman? Karena kemungkinan Allah ingin menegur sapa kita. Karena terkadang manusia itu lalai alfa, sehingga menyebabkan bumi ini menjadi rusak. Malapetaka bencana ini terjadi diakibatkan karena campur tangan manusia yang mengeksploitasi bumi ini, yang merusak bumi ini, menebang pohon sehingga bukit-bukit gunung itu menjadi gundul. Kemungkinan air yang turun itu, yang sedianya setiap saat dia hinggap di tempat di mana saat di mana dia ada, tetapi apa yang terjadi? Kemungkinan karena bukit itu, gunung itu menjadi gundul sehingga curahan hujan tidak terbendung lagi, sehingga menyebabkan terjadinya longsor. Makanya apa yang terjadi? Kondisi yang terjadi di Masamba kemungkinan bisa jadi evaluasi. Apakah ini menjadi teguran bagi kita, menjadi hukuman bagi kita? Kemungkinan kita menjadi manusia yang salah karena telah merusak alam ini. Makanya sikap kita seperti itu harus evaluasi diri. Ketika ada bencana yang terjadi, evaluasi diri kita, introspeksi diri, kemungkinan kita yang merusak. Makanya wajar ketika Allah memberikan hukuman. Mudah-mudahan apa yang terjadi dengan situasi bencana yang ada di daerah kita dapat menjadi bahan al-muhasabah, introspeksi bagi diri kita untuk coba merenungi dan mengevaluasi diri kita. Kemungkinan musibah ini terjadi, satu di antaranya teguran Allah menyapa kita karena kemungkinan kita menjadi bagian perusak alam ini. Ini yang kita hindari. Dan tentunya yang terakhir, kita tidak mengharapkan cobaan ini, musibah ini dalam bentuk azab. Dan saya yakin dan percaya, ketika masih ada di antara kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya itulah yang membendung kebencian Allah, kemungkinan yang menyebabkan terjadi malapetaka azab. Tapi saya rasa itu tidak akan pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Telah terjadi, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syafaat bagi kita semua. Maka sesungguhnya ketika asma Allah dikumandangkan, masih ada di antara kita yang masih mengingat Allah, maka sesungguhnya azab itu tidak akan terjadi. Kalaupun musibah bencana yang terjadi saat ini, kemungkinan musibah itu hanya dalam bentuk ujian bagi kita untuk mengukur dan mengevaluasi kadar ketakwaan kita kepadanya. Yang kedua, kita mengharapkan musibah yang terjadi ini menjadi hukuman sekaligus ganjaran bagi kita, para pelaku-pelaku perusak alam ini, bahwa bersegeralah kita mengingat Allah. Karena sesungguhnya bumi ini rusak, bumi ini tidak berpihak kepada kita. Kemungkinan itu akibat dari ulah perbuatan kita. Mudah-mudahan sebagai seorang muslim kita bijak menyikapi apa yang terjadi. Kita tetap kembali memperteguh komitmen keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera kita
dekat dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kekerabatan kita, memperbaiki muamalah kita. Ketika ini terjadi, yakin dan percaya, kita tidak akan menjadi perusak. Dan kita tidak mungkin dihukum oleh Allah dengan hukuman dan ganjaran yang ada. Karena kita senantiasa selalu mengingat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini memberikan pencerahan kepada kita. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim. Bahwa sesungguhnya ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada musibah yang terjadi terkecuali atas izin dan perkenan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan Allah ingin mengukur keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita menjadi pribadi yang semakin kukuh dalam komitmen ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.